Oke, di video kali ini kita bahas lagi tentang tier list Honkai Star Rail, dan kali ini tier list untuk level 60. Di tier list sebelumnya kan itu di level 50-an ya. Nah, sekarang tuh ada updatean terbaru lagi untuk tier list karakter di level 60. Sempurnya seperti biasa dari PredWendo.gg ya. Oke, untuk kategorinya sendiri, di sini karakternya level 60 pastinya, dan juga menggunakan Lightcon yang level 60 juga. Bintang 4. Di sini bintang 5 upgrade gear juga. Ya, mungkin ini reliknya kali ya. Untuk trace-nya atau talent-nya itu di level setidaknya level 5 ya. Untuk Eidolon bintang 5-nya ini Eidolon 0 ya. Levelnya 0, masih EN 0. Lalu untuk yang bintang 4-nya itu Eidolon-nya sekitar Eidolon 2, 3, sekitar Eidolon 2 dan juga 3, guys. Nah, di sini tuh ada kategori terbaru ya, yang sebelumnya tuh hanya mentok di S plus saja, sekarang ada tier SS lagi. Yang mana ini hanya Sele yang menempati posisi ini. Ya, gue pribadi juga setuju karena ini karakter ini DPS, karena ini karakter tuh benar-benar luar biasa. Ya, meskipun dia single target, dalam satu turn pun dia itu bisa nge-hit beberapa kali gitu loh. Dan gue yakin makin tinggi levelnya memang ini makin ngeri si Sele ini. Kita ke single target dulu aja ya. Untuk rank di bawahnya, RS Plus untuk single target, ini ada Danheng dan juga Yanqing. Kebetulan karena gue juga pakai kedua karakter ini, memang sangat oke juga loh guys damage-nya, meskipun ini gratisan Danhengnya dan juga B4, tapi luar biasa bro. Yanqing juga gue pakai, kritikalnya nggak main-main. Di early game pun juga ini ngebantu banget untuk mendapatkan kritikal ya. Karena kan relik-relik yang ada masih B4 gitu atau B3 ya. Jadi untuk dapetin nilai kritikal juga itu masih cukup susah. Nanti kalau misalnya udah B5, build Yanqing pun juga pasti nanti ini kan lebih enak lagi ya. Jadi tinggal incar critical damage dan juga attack dan juga ice damage ya. Nah, untuk yang offensive support masih dipegang sama bro-nya dan juga Ting Yun. Ini nggak perlu ditanya lagi, supportnya masih the best saat ini. Lalu yang defensive supportnya masih ketiga karakter ini ya. Bisa nge-heal, bisa nge-revive juga musuh yang mati. Lalu Jepard bisa ngasih shield ke seluruh anggota party, tebal juga ya. Terus kalau nggak salah ada talent di mana kalau misalnya dia kena skill yang mematikan dari musuh, dia tidak langsung mati gitu cuy. Nice, untuk Trailblazer juga mantap. Bisa ngasih shield meskipun shieldnya tidak sebagus Mark 7 dan juga Jepard. Tapi break toughness musuh itu benar-benar bagus juga ya. Oke, jadi di sini tuh ada karakter baru nih yang naiknya, yaitu adalah Hook. Hook naik ke tier S untuk single target teman-teman ya. Ya, di level 60 ini memang dia naik ke tier S teman-teman ya. Kalau Susheng nggak perlu ditanyakan lagi ya. Susheng juga dari kemarin juga bagus menurut gua untuk nge-break toughness musuh yang lemah terhadap physical nih, the best sih. Ini paling bagusnya. Ini salah satu karakter yang pengen gua miliki ntar nih. Kalau Hook juga gua udah miliki, cuman gua belum build aja. Karena udah ada MC Fire dan juga Asta yang gua naikin gitu. Terus untuk yang debuffer di sini masih Stay, Weld dan juga Pella di tier S ya. Gue juga setuju sih soal hal ini. Lalu ada Mark 7 dan juga Natasha masih stay di tier S ya. Buat kalian F2P yang gak dapetin Bailu atau Jepard, don't worry about that. Pake kedua karakter ini pun juga masih sangat oke. Apalagi nanti ada Trailblazer ya, nanti bisa gonta-ganti aja gitu. Oke, yang di bawahnya ini, ini untuk single target ya guys ya. Ini untuk single target, memang yang di bawah ini tuh adalah rata-rata yang multi target sih. Untuk Asta sendiri, menurut gue kalau single target gue taruh di S sih kalau Asta ini ya, menurutku ya. Karena gue juga pakai si Asta untuk single targetnya ini benar-benar bagus untuk nge-break toughness musuh. Oke, selanjutnya kita menuju ke yang multi target ini, yang AOW. Ya, AOW Sele masih tetap oke ya, seperti gue bilang tadi, meskipun dia single target tapi dalam satu turn kadang dia tuh bisa menyerang berkali-kali gitu loh guys. Ngeri ini. Terus Clara S plus, makin ngeri Clara. Terus bro-nya Ting Yun, ini masih sama line up-nya. Lalu tier S naik lagi Shampoo ya. Ini Shampoo multi targetnya oke. Ini sudah banyak orang yang suka pakai ini, apalagi di bagian DOT-nya ya. Terus ada Himeko, nggak perlu dipertanyakan lagi. Ada Servant juga yang gratisan yang kalian bisa miliki, dia juga masuk tier S. Memang bagus ini, karena sering gue bawa juga cuy. Bella, World, Natasha, Mark 7, tiernya sama juga di bagian multi target. Di tier A-nya seperti ini. Trailblazer physical masuknya di tier A ya. Terus ada juga satu karakter yang cukup menarik kali ini, yaitu Ching Chu. Yang mana dia ini erudition DPS area. Dia tiernya A ya, ini cukup balance. Bagian single targetnya oke, multi targetnya pun juga oke. Cuman untuk gameplaynya memang ini agak ngegacha, karena gameplaynya memang cukup unik ya. Gacanya itu menggunakan skill point gitu loh. Jadi kalau misalnya nggak hoki ya, kita butuh tambahan skill point lagi untuk mendapatkan damage yang bagus ya dari Ching Chu ini ya. Adakah yang sudah build karakter ini? Komen di bawah. Ini karakter gratis ya. Ini karakternya gratis. Kalian tinggal kelarin aja di Forgotten Hall lantai 3 deh kalau nggak salah. Kalian kelarin lantai 3 di Forgotten Hall, nanti bisa dapetin Ching Chu secara gratis. Ini
Quantum nih. Kalau misalnya kalian nggak punya Sele, ini satu-satunya karakter Quantum yang dikasih gratis sama Hoyoverse atau sama Honkai Star Rail. Lalu di sini juga Herta tier A ya. Dia multi targetnya memang oke nih. Dan yang bikin dia tier S itu adalah kuru-kurunya ya. Tapi untuk saat ini gue belum build Herta sih. Tapi untuk multi targetnya memang bagus menurut gue. Oke, secara umum untuk tier list terbaru kalian itu seperti ini. Sele di peringkat paling tinggi yaitu di tier SS. Tier S plusnya itu ada Clara di bagian damage dealer sendirian di situ. Terus ada bro-nya Ting Yun, Bailu, Jepard, Trailblazer, terus Dan Heng, Hook, Sushang, Yanqing, Pella, Walt, Mark 7, Natasha di tier S-nya. Yanqing dan juga Dan Heng ini tetap tier S plus juga kalau di bagian single target ya. Dan sisanya seperti ini teman-teman. DPS ranking masih tidak berubah teman-teman ya. Jadi masih tetap Sele yang menempati peringkat pertama untuk Eidolon 0 atau Eidolonnya 0. Dan Heng kedua, Yanqing ketiga. Kalau misalnya Eidolonnya 1, Yanqing naik ke atas di peringkat kedua. Diikuti Dan Heng, terus Hook peringkat keempat. Di Zero, Hook yang peringkat kelima ya. Jadi buat kalian mungkin yang punya Hook, setidaknya udah Eidolon 1 mungkin bisa di up gitu. Apalagi kalau misalnya kalian membutuhkan fire unit untuk dibawa di battle ya. Siapa tahu aja kalian tidak begitu suka sama gameplay Asta, ya bisa digunakan Hook-nya. Jadi selain kalian bisa gunakan Trailblazer sebagai fire unit, Hook juga ini sebagai fire unit. DPS-nya juga bagus. E3, Hook naik. E4, Yanqing naik. E5, Jinyuan naik. E6 seperti ini untuk Eidolon 6 nya makin menjauh ya. Kalau E6 cuy Sele teri multi target ya, ini Clara sih. Damn, E6 naik banget. Zero nya ya seperti ini ya. Clara masih top. E1, E3, E4, E5, E6. Tapi untuk Jingyuan ini tuh masih belum diketahui juga ya, apakah nanti dia ada nerfnya ataukah ada buffnya nanti di official release, entahlah. Tapi sejauh ini yang rumor yang gue tahu untuk Jingyuan itu di nerfnya itu di bagian light onnya ya, tapi yang pastinya nanti kita akan cek lagi. Oke guys, jadi itu dia untuk tier list di level 60 kali ini. Ada perubahan lagi di bagian tier list di ada perubahan lagi di bagian tier list single target dan juga multi target ya. Hook naik, dan Heng Yanqing juga naik di S plus. AoE juga ini Clara naik di S plus ya. Shampoo, Careful juga naik. Oke guys, jadi komen di bawah yang menurut kalian gimana dengan tier list kali ini. Jadi sampai sini video gue kali ini. Thank you semua buat kalian nonton, dan insya Allah akan ketemu lagi di video gue selanjutnya guys. Bye bye.